Isu Presiden Jokowi itu antek asing. Antek asing. Antek asing. Perlu saya sampaikan ya, perlu saya sampaikan. Ada yang namanya blok minyak Mahakam. Blok minyak Mahakam. Itu sudah dikelola oleh yang namanya Impact dan Total, ini Jepang dan Perancis, lebih dari 50 tahun. Lebih dari 50 tahun. 2015 yang lalu, sudah kita ambil, sudah saya serahkan, sudah kita serahkan 100% ke Pertamina. Tapi saya enggak pernah bicara, 2015, 2016, 2017, saya enggak pernah bicara itu. Enggak, saya enggak mau bicara. Tapi begitu saya dituduh antek asing, saya baru bicara sekarang ini. Coba yang, coba ya dilihat, yang namanya Blok Rokan, ini di Riau, ini blok minyak dan gas terbesar yang kita miliki, sudah lebih dari 90 tahun dikelola oleh yang namanya Chevron dari Amerika. Kita diem saja. Perlu saya sampaikan hari ini bahwa sekarang yang namanya Blok Rokan itu sudah dimenangkan 100% oleh Pertamina. Itu malah saya yang dituduh. Kita yang ngambil-ngambil malah dituduh antek asing. Ini jangan-jangan antek asing yang takut kepada saya. Antek-antek asing yang lain yang takut. Takut kalau itu diambil. Akhir 2018. Akhir 2018, bulan Desember. Yang namanya Freeport, tahu semuanya Freeport? Sudah 51,2% mayoritas kita ambil. Sekarang dikelola oleh yang namanya PT Inalum, BUMN kita. Ini sudah, Freeport sudah 40 tahun. Kita hanya dibeli 9%. 9. 40 tahun 9%. Enggak ada yang bilang antek asing. Begitu kita ambil mayoritas, kok malah saya yang dituding antek asing. Ini kebalik-balik, dibalik, faktanya dibalik-balik seperti itu. Dipikir mudah ngambil Blok Mahakam, Blok Rokan, Freeport, dipikir mudah. Kalau mudah sudah sejak dulu diambil alih. Dipikir mudah ngambil alih seperti itu. Dipikir gampang, kalau mudah dan gampang sudah sejak dulu diambil alih. Dipikir enggak ada intrik-intrik politik internasional dan nasional yang menakut-nakuti saya. Coba. Kita ini di kadang-kadang di ini di awas Pak, ada gini dari sini awas Pak, dari belakang juga. Dipikir gampang mengambil alih seperti itu. Untungnya saya ini kurus. Jadi didorong dari sini saya belok sini mudah. Didorong dari sini saya belok sini mudah. Hati-hati, tidak mudah mengambil alih barang-barang seperti itu. Jangan dipikir gampang mudah. 4 tahun urusan Freeport ini kita baru selesai. Menteri-menteri kita juga bolak-balik, Pak ini ada kondisi seperti ini, terus. Balik lagi, Pak ini ada kondisi seperti ini, terus. Pak ini ada kondisi seperti ini, terus. Dipikir ini enggak ada risikonya. Sudah saya hitung risiko-risiko, tapi saya sampaikan pada menteri, terus kamu, risiko politiknya ada di saya, bukan di kamu, risikonya ada di saya.